Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah pinjol yang menaikkan atau membawa kasus-kasus galbay atau gagal bayar ke jalur hukum. Apa sih yang membuat pinjol itu mulai menaikkan atau membawa kasus-kasus ini ke jalur hukum? Dan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk para orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar? Seperti yang kita ketahui ya, pinjol itu memang jarang banget membawa kasusnya ke jalur hukum. Kenapa? Karena pastinya mempertimbangkan biaya, tentunya juga mempertimbangkan hal-hal lain terkait waktu dan lain sebagainya. Yang mana kita pasti tahu kan, yang gagal bayar pinjol itu nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma 10-20 orang, tapi bisa ribuan orang dalam kasusnya yang secara bersamaan. Apakah mungkin pinjol membawa semua orang itu ke jalur hukum? Ya, bisa-bisa mereka yang bangkrut sendiri karena terlalu banyak mengeluarkan biaya, baik segi biaya pengacara, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan dan lain sebagainya, yang mana ujung-ujungnya juga mereka tidak akan mendapatkan bayaran yang jelas. Bisa jadi kan, ketika kalian masuk ke jalur pengadilan, orang-orang yang galbe ini, ya mereka dengan senang hati membayar, tapi mintanya dicicil, dan mintanya juga akan ada keringanan bunga, yang mana tentunya pinjol sendiri yang akan dirugikan karena hal tersebut. Nah, beranjak dari hal seperti ini, teman-teman, perlu kita perhatikan, kenapa kok pinjol sampai beneran mau rela membawa ini ke jalur hukum? Biasanya adalah karena kesalahan-kesalahan nasabah debitur yang galbay yang fatal. Contoh, mungkin malsuin KTP, menggunakan KTP orang lain. Terus kemudian malsuin data-data penting yang memang dokumen resmi negara itu dipalsukan, seperti NPWP dan lain sebagainya. Nah, inilah yang biasanya sampai masuk ke jalur pengadilan. Tapi ya ujung-ujungnya, kalau memang orang sudah tahu salah seperti ini, malsuin data, malsuin KTP, biasanya mereka juga ujung-ujungnya nggak bakal masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena yang salah pasti tahu, pasti mereka takut. Mereka tahu kalau mereka salah. Karena kalau memalsukan data, kemudian sampai malsuin KTP, itu kan merupakan sebuah kesalahan yang fatal ya. Dimana ini sudah masuk ke ranah pidana, nggak cuma perdata aja. Pastinya para debitur atau galbe ini mau nggak mau mereka mencari dana talangan, mau nggak mau mereka mencari uang untuk bisa membayarnya agar tidak sampai ke jalur pengadilan. Ya apa? Ya karena mereka tahu kalau mereka salah dan melanggar hukum, bahkan itu merupakan segala hal yang berhubungan dengan kriminalitas. Tentunya orang kalau sudah diancam seperti ini, ya bakal kena pasal berlapis tentunya. Dan di sini pinjol bisa dengan leluasa menaikkan ini dan membawa ini ke jalur hukum. Kenapa? Karena si pinjol ini mempunyai apa ya, semacam kayak beginning power yang membuat orang itu bakal ketakutan dan tidak santai lagi dalam tanda kutip untuk dipanggil ke pengadilan. Karena kasusnya udah beda, bukan perdata lagi, tapi ke pidana, teman-teman. Jadi sangat-sangat jarang sekali kasus pinjol itu sampai membawa ke jalur hukum, membawa ke jalur pidana yang memang tidak bisa kalau memang tidak ada kriminalitas-kriminalitas yang terjadi saat proses pengajuan pinjaman online. Dan selain itu, mungkin juga bisa terjadi jika ada perlakuan kasar antara DC lapangan dan juga para debitur yang gagal bayar. Misal, DC lapangan mendapatkan ancaman, DC lapangan mendapatkan tindakan kriminalitas, nah itu baru pinjol bisa membawa ke jalur hukum. Tapi kalau semuanya dilakukan dengan damai-damai, kita mengikuti segala aturan, nah kita meskipun galbe berapa juta pun, akan kecil sekali kemungkinan kita akan dilaporkan ke pengadilan atau sampai ke jalur hukum, teman-teman ya. Sangat kecil sekali. Kalau kita kooperatif dan kita hanya cuman nggak bisa bayar aja nih, itu jarang banget kita bakal masuk ke jalur pengadilan. Nah, buat teman-teman yang sering kali mendapat ancaman jalur hukum pengadilan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya, gimana ancaman-ancaman mereka, biar teman-teman lain yang menonton video ini dan membaca komentar kalian, mereka semua merasa teredukasi dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari kalian yang mungkin sudah terlebih dahulu mengalami kejadian-kejadian yang serupa. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.